Inilah cara saya mendapat duit di rumah. Oke guys, disebabkan sekarang nih musim ribut dan musim hujan, jadi saya punya batik kesayangan rob apa tuh tumbang. Jadi saya mau pergi ambil dulu, nanti orang pergi curi. Aduh, mari kita pergi ambil. Saya pakai ini lampu, bukan mau pilih putung gata. Ah, wah, alah, sayangnya. Oke, saya mau ambil ini untuk menjaruk jaruk Sumandak Sabah, jaruk betik by Sumandak Sabah. Ini yang banyak. Tapi ada yang masak. Mana? Wih, sedapnya nih pucuk dia buat sayur, oi. Jadi Tin, ambil lah. Ada belacan, ambil. Nah, ini untuk jeruk. Untuk sayur? Untuk sayur, Pak. Oh. Untuk malam nih lah makan. Cukup lah, besok lagi ambil. Ya, besok sama ambil semua nih. Kamu simpan di balde. Oh, ambil dua saja malam. Nanti ambil besok. Kita ambil ini. Macam mana sudah putri gunung ledang. Sekarang nih kita kasih buka dulu dia tadi ya. Mungkin kamu pernah nampak video saya dulu lauk betik masak kicap, tapi hari ini saya bukan buat lauk. Saya mau menjeruk jeruk betik. Sebab sama makan sudah kan. Mungkin dia ditakdirkan untuk tumbang sebab susah mau naik di atas, jadi dapat juga ke ambil betik yang rendah-rendah, mau lagi rendah di tanah. Untuk kalian ya yang mau sudah yang boring sudah di rumah, kamu buat aktiviti-aktiviti begini macam menjeruk betik kah, jangan dong jalan-jalan. Mari kita fight COVID bersama-sama, oke guys. Jangan takut kena tangkap polisi saja, tapi kamu takut itu COVID. Pesanan ikhlas masyarakat ini dibawakan oleh Atin Channel. Dan jangan lupa subscribe Atin Channel. Dan saya juga ada Facebook page Atin Channel juga nama dia. Kamu tolong follow-follow kalau kamu mau. Sebab di sana kami akan buat, selain saya upload video-video saya di sana, kami akan buat live. Kalau bukan setiap hari, mungkin dalam satu minggu tuh ada lah tuh. Dan bukan live suka-suka saja, tapi saya mau kasih tahu kamu pasal satu peluang di mana kita boleh menjana income dari rumah. Kan? Sebab banyak yang terkesan dengan nih pandemic. Pandemic. Dibilang dia ada duit lagi nih lah. Memang betul, memang dia memberi kesan. Tapi kita cari satu jalan, solution. Macam mana kita mau dapat duit dari rumah. Gitu. Dan kamu share lah ini video. Inilah cara saya mendapat duit di rumah. Mari kita perangi COVID-19 bersama-sama. Tadi saya sudah potong, sudah hiris, sudah cuci. Sudah potong, sudah cuci. Sekarang kita hiris kecil-kecil, nipis-nipis. Supaya dia sedap. Sedap. Ini namanya jeruk betik by Sumandak Sabah yang tidak santik.
ini yang saya sudah hiris dan saya sudah cuci balik. Jadi kalau misalkan kotoran sudah cuci bersih-bersih. Nah, dan kita akan masukkan bahan-bahan yang kita perlu. Ada limau kasturi. Saya suka gunain limau kasturi sebab dia punya air banyak. Dan ini mesti wajib dan mesti dan harus dan must. Belacan mie, belacan pun boleh. Belacan enggak? Belacan. Kalau kamu suka kamu boleh letak, kalau tidak tidak payah. Ini garam dan ajinomoto. Orang bilang jangan makan ajinomoto. Yes, betul. Tapi kalau kamu macam saya yang memang suka makan ajinomoto, sebeliau sudah. Kalau kamu macam saya yang rasa tidak sedap kalau tidak ajinomoto, kasihlah sedikit. Sedikit sajalah. Oke. Jom. Ini limau ini kasih banyak saja. Tosorounawi nawayaan dititup. Mama saya menguap di sana ruang tamu. Ngantuk sudah dia menunggu nih jeruk saya. Perasaan kena tunggu. Ini lada. Kita tusuk-tusuk saja. Kalau kamu tidak tahan di jari kamu guna sudu. Tapi selalunya saya guna jari lah kalau saya. Semua ini tanaman sendiri. Lada, limau. Ini belacan saja yang kami tidak tanam. Macukkan di sini. Dan sekarang kita masukkan garam kehidupan Ajinomoto. Sedikit saja konon, padahal menggundulan. Dan gaulkan. Oke. Sampai melumpat banyak belacannya. Gak sabar lah aku nak makan. Tunggu dia kena jeruk, tunggu betul. Masih dapat sebut sudah. Tunggu kena jeruk dulu betul-betul. Baru sedap. Orang yang sedang boring-boring di rumah, buatlah aktiviti yang bermanfaat macam jeruk betik. Kalau tidak pun tengok YouTube Atin Channel atau Kudung Pau Channel. Oke, okay, bye. Parah tuh. Parah tuh.